ala khayril anam المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم اللحام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا برب خسنا بمحمد والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم نبي وعلى آله وصحبه ومجاهدين الطاهرين. أما بعد، راديو وجوري dan komentator serta sahabat-sahabati PMI Indonesia yang semoga Allah muliakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rahimakumullah. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Al-jama'atu wal-firqatun adhabi. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Demikian menurut Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan demikian, sahabat-sahabat, untuk meningkatkan citra bangsa kali ini, kita menegaskan untuk membina bangsa untuk menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi di negeri kita ini. Sekarang yang kita hadapi, utamanya yaitu kita mengadakan untuk adanya persatuan dan kesatuan, yaitu adalah memperhatikan persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dibina bersama-sama, dan juga nuansa perbedaan yang terjadi di keragaman di negeri kita ini tidak mustahil akan memicu lahirnya perselisihan, persaingan yang tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, sampai perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan adalah tema yang akan kita uraikan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Yakni landasannya yaitu pada ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akrakum inna allahi itkakum inna allahi alimul khabir. Sahabat-sahabat yang saya hormati, dari segi balagoh, firman Allah tadi pada surah Al-Hujurat bersifat khobari atau suatu informasi bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan bercorak suku peranan bangsa, sama-sama memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kalau kita lebih kaji lebih dalam lagi, pada ayat tersebut, asbabun nuzul ayat itu, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Mubahamat, bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud, bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan Abi Hinding dengan kalangan kelompok Bani Baidah. Nah, pada saat itu ibunya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, pantaskah aku menikahkan putri-putri kami kepada budak kami?" Lalu pada saat itu Rasul belum sempat menjawab, malaikat Jibril datang menyampaikan potongan surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, mulai detik ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kuntul pis kolopis, kuntul baris rawe-rawe, rantas malang-malang hutung. Jangan melahirkan perbedaan, jangan melahirkan perpecahan. Dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan saling menghargai. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 46 yang bunyinya adalah, bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu bertengkar, agar jangan kamu gentar. Untuk itu, maka Allah memberitahukan, bersabarlah, bahwasanya Allah bersama orang yang sabar.
Oleh karena itu, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita menimbulkan adanya perpecahan, gontok-gontokan, dan yang lainnya. Untuk itu, untuk mengokohkan bangsa kita agar semakin kuat dan agar semakin memiliki toleransi sesama yang tinggi dengan keanekaragaman yang dimilikinya, maka kita menghimbau terutama kepada generasi muda agar mengaplikasikan juga fungsi tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.